Oke okay guys, tidak kumpau guys, tidak kumpau. Tracking. Tracking. Soft rock lah. Strike. Strike guys. Dalam masa. Ada oleh guys. Aduan. Alright guys. Inilah hasil casting hari itu. Haruan. Lepas ini kita akan tunjukkan cara kita siang adalah teknik-teknik siang haruan untuk hilangkan bau. Untuk hilangkan bau. Bila korang masak ke goreng memang dia tak akan bau hanyir lah. Sebab haruan ini dia terkenal dengan bau dia. Hanyir yang teramat kuat guys. Ada teknik siang untuk buang bagian-bagian yang berbau. Bila kita goreng ke masak sup dia akan rasa macam ikan lain, tak ada bau, hanya sangatlah tak ada bau tanah, bau tak ada bau payak. Okay guys, tips pertama seelok-eloknya ikan yang korang dapat casting tu kan, kalau boleh jangan dimasak terus lah, jangan di siang. Korang bela aja dalam sehari dua dulu. Gunakan air bersih lah. Kita guna air pipe dia. Biar aja air itu berklorin. Klorin ni dia pembunuh kuman. Jadi apa? Haruan ni tahan. Haruan dia tahan. Dia tak apa? Dia tak lemah kena klorin. Macam ikan puyuh juga. Tahan lasak. So, tip pertama adalah mana-mana ikan haruan yang korang dapat jangan terus siang lah. Biar dulu dalam sehari dua. Yang ini dah dua hari dah. Kalau tak penting ni, esok kita siang. So saya akan tunjukkan cara lah. Kita siang betul-betul supaya dia tak bau. Okay geng, selamat tengah hari geng. Kita jumpa lagi. Okay, hari ini saya nak masak ikan haruan hasil casting hari tu lah dengan sahabat saya. Jadi kita akan tunjukkan cara sebenar ataupun cara saya siang ikan haruan ni lah. Sebab ikan haruan ni kan dia sangat terkenal dengan bau dia tu. Bau hanyir tu. Ini ikan ni kita dah letak dalam bekas ni lah. Tiga hari lebih. Gunakan air klorin lah, air pipe, untuk buang bau dia dan sebagainya. Kita tak perlu bagi makan, kita puasakan dia. Kasih dia muntah, kasih dia berak. Buang segala bau-bau itulah, bau sungai. Kita akan tunjukkan cara siang ikan ni supaya dia tak bau. Ada teknik yang betul untuk siangkan haruan ni. Okay, tips pertama, pastikan ikan tu ikan fresh lah, hidup macam ni. Kita tak recommend kalau nak dia segar, tak ada bau sangat, memang kita kena dapat yang hidup yang macam ni lah. Hidup macam ni, bukan ikan haruan yang dah mati ya, yang hidup. Kita siang dia hidup macam ni. Kita akan bunuh dulu, kita akan ketuk kepala dia lah macam biasa, macam ikan keli tu. Ketuk kepala, lepas tu kita akan siang, buang sisik dulu. Okay guys, jadi yang kecil ni kita akan biar dulu lah. Mungkin 2-3 hari kita akan tambah lagi lah. Kita akan casting, kalau cuaca elok kita akan casting lagi lah, tambah lauk geng. Rasanya otai-otai dah tahu dah, ataupun caster-caster dah tahu lah, wajib lah tahu cara siang ikan ni. Jadi kita nak tunjukkan cara saya siang ikan ni supaya dia tak bau sangat guys, supaya dia tak bau sangat, tak ada bau hanyir itulah. So, haruan ikan dia kuat dengan bau dia tu, bolende dia tu guys, bolende dan bau darah haruan tu. Okay geng, ikan kita dah matikan. Okay geng, ikan kita dah matikan, jadi kita kena siang. Mula-mula kita buang sisik.
Sisik Harwat nih dia terkenal dengan sisik yang sangat tebal, tebal dan tajam. Ikan kita dah matikan. Masih hidup, guys. Macam biasa, kita bersihkan sisik dulu. Oke, ikan haruan nih kan. Kalau bab buang sisik nih guys, pastikan korang buang betul-betul lah. Sebab sisik dia nih sangat-sangat tajam. Berbahaya lah, kalau ditelan boleh menyebabkan kita tercekik. Sangat bahaya. Especially kalau saiz haruan tu dia besar lah, besar dari ni. Yang ini medium, medium size. Yang besar tu lagi besar, lagi lagi bahayalah sisik dia, lebih lebih tajam. Lagi besar saiz haruan tu lebih bahaya lagi sisik dia, lebih tajam lah. Dan ditelan pun akan boleh menyebabkan kita tercekik lah. Okey geng, kita dah selesai. Kita dah selesai apa nama? Buang sisik. Okey, lepas tu masih hidup. Masih hidup, guys. Lepas tu terpulang dengan korang. Korang nak ambil kepala dia ataupun boleh. Kalau korang nak buang boleh. Biasanya aku akan buang lah. Macam ikan keli juga, aku akan buang setengah ni. Aku ambil badan je. Sebab di bahagian kepala ni adalah punca lah. Salah satu punca bau ikan tu lah. Sama macam ikan keli. Di bahagian kepala dia ni, punca bau adalah terletak dekat bahagian kepala lah biasanya. Ok, yang ni kita akan buang. Korang belah perut dia. Ok, ini hempedu dia, jangan sampai pecah ya guys. Keluarkan dulu hempedu dia, jangan sampai pecah ya. Hempedu tu pahit dan dia berwarna hijau. Nampak hempedu. Jadi kalau saya, biasanya saya akan ambil bahagian badan je lah. Kepala saya tak ambil. Bahagian kepala kita tak ambil. Terpulang lah kalau korang nak ambil. Yeah. Biasanya yang ini kita bahas, kita masak bagi kucing ke bagi anjing makan. Kita kerebus half cook untuk kucing-kucing kita lah. Okay guys, okay, back to main topic kita. Cara siang ikan ni supaya dia tak bau. Okay, bagian lower body dia ni korang kena, korang kena buang betul-betul lah. Lower body, lepas tu tengah ni. Dah nampak? Tengah ni korang kena buang darah dia guys. Nah itu, darah haruan tu, inilah punca bau dia guys. Korang kena kikis semua darah yang ada di bagian tulang tengah ni. Kalau korang dapat buang habis guys sampai ujung ekor ni, so far ok, dia memang takkan ada bau lah. Okay. Ini guys, inilah punca bau dia guys. Salah satu punca bau dia yang pasti ni, korang kena kikis darah haruan ni sampai hujung bagian tulang dia ni, tulang tengah ni. Nah, sinilah punca bau dia guys. Korang boleh je kikis, kikis, kikis pakai pisau yang kecil sikit lah.
kecil. Buang deh, buang habis yang merah-merah nih sampai ujung. Lepas itu jangan lupa untuk buang semua siripnya lah. Nah, semua sirip nih. Dia punya eco nih. Dia punya dosel. Dia punya anal dan caudal. Korang kena buang semua lah. Termasuk dia punya ini, pectoral fin nih. Nah, buang semua. Untuk meminimumkan bau dia, guys. Jadi kita nih kaki casting haruan, kita mesti tahu cara siang ikan nih. Hah? Baru senang bini kita nak masak. Kita jangan tahu mancing dia, guys. Nah, cara siang dia pun kita kena tahu supaya kita dapat lesen, guys. Nah, lesen dari bini kita kalau kita cakap, oh saya nak casting dengan kawan. Nah, okay, pasti ikan dah siap siang. Jadi muka bini pun tak monyok kalau kita balik dengan bau hanyinya, guys. Ini adalah cara, guys, cara. Oke. Okay. Ini, guys. Ini geng ah. Pastikan yang merah-merah darah-darah ini dah tak ada. Sampai ke ujung ekor ni. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai gunting. Boleh. Guys, ah macam ni, geng. Ah, bagian tulang tengah ni kita kasih clear lah. Ah, buang darah dia tu. Inilah punca, ah punca bau dia, geng. Darah haruan. Jadi macam ni, ah yang ni dah boleh lah. Kita dah boleh potong terus. Pastikan semua sirip ni, dosel, caudal, anal dia dengan pectoral tadi ni kita buang lah. Ha ni, kita kalau kita nak minimumkan bau dia, buang semualah sirip dia tu. Kepala pun kita buang, jauh kita ambil badan. Mana yang nak buat fish fillet boleh. Sebenarnya kan ya, haruan ni lagi besar size dia lagi sedap lah sebenarnya. Kalau yang medium size macam ni, dia masih ada tulang halus. Kalau yang besar tu, yang mama haruan tu, yang size 5-6 kg tu, guys. Yang tu lebih sedap lah. Yang tu dia kurang apa?
dia tak ada tulang halus lah. Yang macam ni kira kecil ni. Yang setengah kilo macam ni masih kecil ni, geng. Dia masih ada tulang halus. Jadi bukan tak cakap isi dia sedap, cuma tulang halus tu banyak lah. Kalau yang saiz besar tu dia tak ada tulang halus, dia tulang tebal. Jadi kita dapat menikmati isi dia tanpa gangguan tulang-tulang halus lah. Okay, geng, ini aja perkongsian dari saya. Korang nak goreng ke, korang nak masak sos ke, masak sup, okay, terpulang. Semoga perkongsian ni, sharing ni dapat membantulah. Serba sedikit. Okay, geng, kalau korang nak padu lagi, geng, korang boleh rendam sekejap dengan limau. Sebelum kita campur dengan perencah, sebelum kita goreng lah. Yang ni saya nak goreng. Okay, geng. Kita jumpa lagi di video lain. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, geng. Thank you.